Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi di unit 14 milik kita. Tajuk yang kita akan belajar pada kali ini adalah Pondok Malaysia. Kemahiran cikgu akan fokuskan di sini adalah kemahiran menulis. Dan hari ini juga cikgu akan perkenalkan kepada anda semua tentang tanda baca. Jadi, apakah dia tanda baca? Tanpa melengahkan banyak masa lagi, jadi jom belajar. Baiklah murid-murid, untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada kali ini, cikgu ada satu soalan mudah. Pernahkah anda melihat simbol-simbol yang sedang cikgu tunjukkan di skrin sekarang? Jika anda rajin membaca buku, cikgu yakin pasti anda sering terjumpa simbol-simbol ini semasa membaca. Betul tak? Jadi rajin-rajinlah membaca. Ya, tepat sekali. Simbol-simbol ini dinamakan sebagai tanda baca. Jadi, jom kita mengenali apakah dia tanda baca. Sekarang, cikgu akan terangkan definisi tanda baca dan cikgu akan tunjukkan beberapa tanda baca yang perlu kita ketahui. Definisi bagi tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat yang tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Jadi, berikut adalah beberapa contoh tanda baca utama. Yang pertama adalah tanda noktah atau titik. Seperti ini ya, tanda noktah atau titik. Kemudian, tanda koma. Tanda koma hampir menyerupai tanda noktah tetapi dia sedikit memanjang ya. Kemudian, seterusnya adalah tanda tanya atau soal. Yang ini tanda soal ataupun tanda tanya. Macam telinga kan? Kemudian, tanda seruan. Tanda seruan senang dia nak kenal. Seperti I kecil tapi kedudukan dia terbalik. Ini dipanggil tanda seruan. Seterusnya adalah tanda sempang atau sengkam. Yang ini. Seperti simbol tolak. Betul tak? Seterusnya, tanda noktah bertindih. Nampak seperti tanda noktah tetapi dia ada dua. Maksudnya ini adalah tanda noktah bertindih. Seterusnya adalah tanda pengikat kata atau petik. Yang ini dipanggil tanda pengikat kata atau petik. Nanti cikgu akan terangkan bagaimana penggunaannya di dalam ayat. Satu lagi yang kita boleh kategorikan sebagai tanda baca adalah penggunaan huruf besar. Yang itu penting. Yang itu boleh dikategorikan sebagai tanda baca juga, penggunaan huruf besar di dalam ayat. Okey? Tetapi untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, cikgu akan tekankan tiga tanda baca, iaitu tanda noktah atau titik, tanda koma dan tanda pengikat kata atau petik. Di samping yang satu lagi tadi, penggunaan huruf besar. Jadi, jom kita lihat definisi serta contoh bagi ketiga-tiga tanda baca ini. Pertama sekali, tanda baca yang cikgu akan terangkan di sini adalah tanda titik atau noktah. Tak kira lah, anda boleh panggil dia tanda titik ataupun noktah. Tak ada masalah. Kedua-duanya adalah betul. Jadi, tanda baca ini digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Jadi, kalau ayat itu bukan ayat tanya ataupun ayat seru, kita kena akhiri dengan tanda noktah. Contohnya, esok ibu akan ke Kuala Lumpur. Jadi, ayat biasa kan? Jadi, diakhiri dengan tanda noktah. Mudah kan? Seterusnya, ia juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, di sini kita tulis sebagai EN dan tanda noktah. Ini membawa maksud Encik, singkatan untuk Encik. Ataupun Puan pun sama, PN. Jadi, itu adalah singkatan untuk Puan. Okey, ia juga digunakan sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Yang ini kita akan jumpa semasa kita membuat bacaan dalam petikan nanti. Contohnya adalah, kata kakak, bunga itu sudah layu. Ini adalah contoh penggunaan tanda noktah sebelum tanda penutup kata. Di sini, ini adalah penutup kata. Jika anda boleh lihat anak panah cikgu ni, ini adalah penutup kata. Ini tanda noktah. Digunakan sebelum. Kita tak boleh letak selepas penutup kata. Itu salah. Okey? Kita kena letak sebelum penutup kata di sini. Baru diakhiri dengan penutup kata. Bunga itu sudah layu. Noktah. Baru penutup kata. Okey. Cara penggunaannya di dalam ayat yang keempat adalah untuk menunjukkan angka perpuluhan.
Senanglah dalam nombor kan. Macam ni 5.4. Contoh 3.2. 9.8. Kadang-kadang kita menulis dalam ayat kita ada gunakan nombor-nombor perpuluhan kan. Jadi kita tulis seperti ini 5.4 ataupun 5.4, 3.2, 9.8. Okey, jelaskan? Sekarang cikgu akan terangkan tentang tanda koma. Tanda baca ini digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Tak faham kan? Tapi tak apa, jom kita lihat contoh dia. Okey, ibu membeli ikan, sayur dan daging. Boleh nampak di mana penggunaan koma? Di sini. Yang ini berturut-turut. Kita boleh je tulis ayat ibu membeli ikan, ibu membeli sayur, ibu membeli daging. Tapi ayat tu tak cantik. Jadi jika ayat tu berturut-turut, perbuatan tu berturut-turut, kita boleh gunakan koma dan sambung di dalam satu ayat yang lengkap seperti ini. Contohnya ibu membeli ikan, koma, sayur dan daging. Tapi dalam pembacaan kita tersebutlah koma. Okey, kita berhenti sebentar. Ibu membeli ikan, sayur dan daging. Jelas? Okey, kita teruskan penggunaannya yang kedua. Okey, tanda baca ini digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Tak seperti nokta, berhenti ayat tu habis. Ini berhenti sebentar untuk tarik nafas ke, kan? Okey. Contohnya, berikan surat ini kepada ibumu, Ali. Cikgu ulang sekali lagi. Berikan surat ini kepada ibumu, Ali. Nampak tak? Cikgu berhenti sebentar selepas ibumu. Okey, cikgu ulang perlahan-lahan. Berikan surat ini kepada ibumu, Ali. Okey, nampak? Seterusnya, penggunaan tanda baca ini di belakang kata penghubung pada awal ayat. Macam mana penggunaan di belakang kata kata penghubung? Jadi, ini adalah kata penghubung. Jadi. Okey, jadi. Ia digunakan selepas jadi ini. Okey. Jadi, awak tidak mengaku bersalah. Ia digunakan selepas kata penghubung. Jadi, awak tidak mengaku bersalah. Jadi, nampak tak penggunaan dia? Boleh jadi di hadapan. Jadi, ada tiga contoh penggunaan tanda koma. Yang pertama tadi mengasingkan kata yang berturut-turut, kemudian untuk menandakan tempat berhenti sebentar, seterusnya digunakan di belakang kata penghubung pada awal ayat. Jelas kan? Seterusnya adalah tanda pengikat kata atau petik. Seperti ini. Okey, ini adalah tanda pengikat kata atau juga boleh dipanggil petik. Tanda baca ini digunakan untuk menulis cakap ajuk. Apakah dia cakap ajuk? Okey, cakap ajuk adalah perkataan ataupun ucapan oleh seseorang di dalam ayat. Sebagai contohnya, saya hendak pergi ke perpustakaan, kata Shah Daniel. Jadi, beginilah kita menggunakan tanda pengikat kata. Bermula dengan ni, ni maksudnya ini diucapkan oleh Shah Daniel ni. Okey, dia bermula dengan saya hendak pergi ke perpustakaan. Kemudian diakhiri dengan penutup kata ni. Okey. Ini mula, ini di akhir ayat dia. Kata Shah Daniel. Okey, mudah kan? Seterusnya, tanda pengikat kata ini atau petik juga digunakan untuk menulis nama buku, majalah, cerita, sajak, lagu dan sebagainya dalam sesuatu ayat. Contohnya, Cikgu Syahmi menulis sebuah buku bertajuk Negaraku Malaysia. Jadi, tajuk buku itu diletakkan tanda pengikat kata. Okey, ini tajuk buku dia Negaraku Malaysia. Jadi kita jadi dalam ayat di awal Negaraku tu kita mulakan dengan pengikat kata dan diakhiri juga dengan pengikat kata di belakang dia selepas tanda noktah. Jadi cikgu ulang ayat dia, Cikgu Syahmi menulis sebuah buku bertajuk Negaraku Malaysia. Jadi senang kan? Cikgu harap anda telah faham dengan tiga tanda baca yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu tanda noktah, tanda koma dan tanda pengikat kata. Okey, untuk aktiviti kita yang selanjutnya, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 85, iaitu aktiviti mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Jadi, di sini kita akan lihat satu petikan yang bertajuk Pondok Malaysia. Okey, kita akan baca petikan ini bersama-sama. Kemudian, di dalam petikan ini terdapat kesalahan pada
penggunaan tanda baca. Jadi setelah itu kita akan edit bersama-sama bagaimana meletakkan tanda baca yang betul di dalam teks ini. Okey, kita mulakan. Pondok Malaysia. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Bella murid, jika anda lihat, terdapat kesalahan penggunaan tanda baca di dalam petikan ini. Senang sekali kita nak kena pasti, iaitu kesalahan itu terdapat di dalam perenggan yang telah dicetak menggunakan warna biru. Ada 3 perenggan yang dicetak menggunakan warna biru. Jadi kita akan lihat bagaimana memperbaiki ataupun mengedit teks ini dengan tanda baca yang betul. Tapi yang bahagian hitam ni tak ada masalah. Sebab ada penggunaan nokta, ada penggunaan pengikat kata dan koma di sini, tanda koma di sini ya. Okey, jom kita edit petikan ini ataupun teks ini bersama-sama. Cikgu dah besarkan ya. Supaya mudah kita lihat. Seperti yang cikgu maklumkan di awal tadi, di bahagian perenggan yang pertama tak ada masalah. Okey, penggunaan yang betul semuanya. Okey, kita lihat kesalahan yang pertama di perenggan yang kedua. Cuba anda lihat, hari kebangsaan hampir tiba. Betul, tak ada masalah, betul tak? Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Di sini ada sedikit kesilapan. Sepatutnya ia perlu letak tanda noktah di sini. Sebab ini tanda berakhirnya ayat ini. Mereka menghias pondok itu. Berhenti di situ. Jadi kena letak tanda noktah. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Yang ini betul. Okey, kita teruskan. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Betul, tak ada masalah. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Ada masalah di sini. Apakah dia? Ya, betul sekali. Penggunaan tanda koma di sini. Okey, sepatutnya letak tanda koma selepas perkataan merah. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Kita teruskan. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Betul, tak ada masalah. Pondok itu cantik sekarang. Di sinilah kesilapan. Sepatutnya letak tanda noktah juga. Pondok itu cantik sekarang. Teruskan. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Apakah kesalahan ayat ini? Betul, tepat sekali seperti yang cikgu katakan. Penggunaan huruf besar juga dikategorikan dalam tanda baca. Jadi setelah noktah, kita kena mulakan dengan huruf besar. Jadi M ini kena guna huruf besar. Jadi setelah ayat pondok itu cantik sekarang, noktah. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Jadi lengkaplah tugas kita untuk mengedit teks ini dengan menggunakan tanda baca yang betul. Sekarang jom kita lihat latihan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 anda. Cuba rujuk muka surat 10 dan muka surat 11. Okey, dalam muka surat 10, aktiviti 3, salin ayat dengan tanda baca yang betul. Jadi tugas anda baca ke 5-5 ayat ini. Kemudian pilih tanda baca yang betul. Okey, pilih satu saja. Kemudian salin semula ayat di dalam dan tulis di ruang yang disediakan. Cikgu bagi contoh soalan nombor 1. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Jadi, di antara dua tanda baca ini, yang manakah satu yang patutnya kita gunakan? Adakah tanda noktah ataupun tanda koma? Jadi, di akhir ayat kita gunakan tanda noktah. Jadi, kita gunakan tanda noktah ini. Jadi, tugas anda salin semula di atas garisan ini. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Jangan lupa tanda noktah. Jadi, tugas anda cari ataupun baca dan pilih tanda baca yang betul untuk digunakan bersama-sama ayat ini. Salin semula dengan kemas.
Okey, seterusnya latihan di muka surat 11, aktiviti 3B. Tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Jadi ini sebuah cerita yang ringkas. Baca, cari kesalahan pada cerita ini, kemudian salin semula. Tetapi anda semua jangan risau. Cikgu akan terangkan dan baca bersama-sama anda, dan kita akan kenal pasti di manakah kesalahan tanda baca di dalam cerita ini. Tapi tugas anda kena salin semula dengan kemas nanti. Baiklah, jom kita baca bersama-sama. Hari kebangsaan hampir tiba. Normie dan Abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Jadi apakah kesalahan di dalam perenggan yang pertama ini? Dah boleh kesan tak? Ya, ini adalah kesalahan yang pertama, iaitu penggunaan huruf besar. Jadi di sini kita kena gunakan huruf D besar. Jadi ingat, satu kesalahan telah kita jumpa dalam perenggan yang pertama. Yang lain tak ada masalah. Kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Normie mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Ada kesalahan tanda baca di sini, iaitu setelah jalur gemilang, kita kena letak koma. Okey, tanda koma. Okey, Normie mengambil jalur gemilang, koma, bunga raya dan tali. Kita teruskan lagi. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal, jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Apa masalahnya di sini? Jadi kita kena letak huruf besar. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Di sini pun kena letak lagi tanda nokta. Ini tadi huruf besar. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal, nokta. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Akhir sekali, Normie berasa bangga kerana basikalnya cantik. Mudah saja. Tanda nokta. Jadi di sini kita telah kenal pasti 5 kesalahan tanda baca di dalam cerita ini. Tugas anda di rumah, anda kena edit teks ini, keseluruhan teks ini dan salin. Okey, daripada mula sehingga akhir di dalam ruang yang cikgu tandakan dalam kotak merah ini. Salin dengan kemas. Okey. Dan pastikan apa yang anda tulis tu boleh dibaca, dan sertakan pembetulan pada 5 kesalahan tanda baca ini tadi. Okey, jangan salin semula benda yang salah. Salin benda yang anda telah perbetulkan. Okey, senang kan? Senang kan? Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi PDPR Bahasa Melayu Tahun 1 kita pada kali ini. Cikgu harap kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Macam biasa, jaga diri, patuhi SOP dan bye-bye.